hari ini saya datang kepada keluarga saya yang ada di Manado di Sulawesi Utara ini. Apakah saudara-saudara takut untuk memilih Ganjar Mahfud? Kalau Anda ditekan dan diintimidasi, apa? Apa? Saya ingin mengajak saudara kita untuk naik. Badannya ditulusi basmi korupsi. Dia mengekspresikan dirinya dengan luar biasa. Ini banteng dari Manado. Wow, balik kanan. Oke. Salam metalnya. Oke, namanya siapa? Ferry. Siapa? Ferry Mandai. Wow, luar biasa. Nah, kenapa ini? Kenapa badannya digambar seperti ini? Senang Bapak Ganjar. Totalitas karena dia senang. Kenapa tulisannya basmi korupsi? Supaya Bapak Ganjar bisa membasmi korupsi. Bapak Ibu, harapan rakyat sangat sederhana, ekspresinya sangat kreatif, dan ada harapan besar Republik ini menjadi Republik anti korupsi. Terima kasih untuk semuanya. Salam saya untuk keluarga. Coblos nomor berapa? 3. Coblos nomor berapa? 3. Coblos nomor berapa? 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau panggil Pak Ganjar ke tengah panggung, boleh? Saya jemput dulu sebentar ya. Kalau budayanya orang-orang di timur, di Sulawesi berjoget tuh. Supaya mulai hari ini ke depan tidak ada lagi orang yang sakit hati. Karena diingkari janjinya. Karena Pak Ganjar bisa pegang janjinya. Sikat deh! Semua yang kau inginkan selalu ku beri. Kulakukan semua walau sampai nanti. Jangan ingkari janji. Kebebasan yang kamu dapatkan bukan jadi kamu boleh sembarangan. Kamu sudah berjanji. Jangan ingkari janji. Oh, mending jangan berjanji. Good, Pak. Terima kasih. Makasih. Sehat terus, Pak Ganjar. Pranowo!
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kalian sebagai orang Dayak harus berpikir cerdas, harus pintar. Kenapa? Jangan kita kembali becawat lagi. Rajin-rajin sekolah dan harus pintar. Yang bisa memintarkan kalian, ini orangnya Ganjar. Makanya kita jangan menjadi pengkhianat. Setuju? Kita tidak jadi pengkhianat, betul? Kita siap mendukung Ganjar. Siap mencoblos nomor 3. Ganjar Mahfud, Presiden. Saya selaku Ketua Dewan Adat Dayak Kalimantan Barat dengan ini menyatakan dan menghimbau kepada seluruh masyarakat adat Dayak yang ada di Kalimantan Barat untuk ikut berpartisipasi memilih nomor siapa orangnya? Baik, kalau begitu kita bikin perjanjian. Saya berjanji akan memilih tanggal 14 Februari Presiden Republik Indonesia Ganjar Mahfud nomor 3. Ingat, kita dah bersumpah, Bo. Ada nak calon presiden nampus ke desa? Tidak ada, hanya Pak Ganjar saja yang mau hadir di desa. Desa Lingga, maka orang Lingga, Pancaroba, Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kecamatan Mandor, wajib hukumnya dukung Ganjar nomor. Ganjar Mahfud menang. Maka saya sengaja panggil Pak Ganjar. Ini yang disebut dengan paket lengkap. Paket lengkap untuk Kalimantan Barat. Maka orang Kalimantan Barat harus dukung Pak Ganjar. Hai kabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Merdeka. Tadi saya bertemu dengan tokoh adat, tokoh agama, semua yang ada di Kalimantan Barat yang merepresentasikan kelompok. Luar biasa. Kalimantan Barat menunjukkan dirinya, inilah bumi Pancasila. Inilah wilayah yang menjaga Bhinneka Tunggal Ika. Inilah wilayah yang selalu mempersatukan karena perbedaan itu begitu indahnya di republik ini. Tadi saya sampaikan kalau dulu yang namanya daerah yang toleran selalu disebut Jogja. Setelah itu pindah ke Salatiga. Dan hari ini ada di Kalimantan Barat. Sebuah perjuangan yang tidak gampang. Hormat setinggi-tingginya kepada keluarga yang di Kalimantan Barat karena memberikan contoh. Saya menyampaikan terima kasih. Bapak Ibu rela berpanas-panas ria. Bapak Ibu rela menunggu kami. Dan tadi sudah dipesankan oleh senior. Tanggal 14 Februari. Tanggal 14 Februari. Tanggal 14 Februari. Akan nyoblos nomor berapa? Nomor berapa? Nomor berapa? Terakhir saya ingin berpesan pada Bapak Ibu pada 3 hal pesan saya. Yang pertama, temui masyarakat, saudara, kerabat semuanya. Siap? Sampaikan programnya Ganjar Mahfud. Dengarkan suara mereka yang barangkali seperti senior kami tadi sampaikan. Catat dengan baik, sampaikan kepada tim pemenangan daerah agar itu bisa menjadi pelengkap Ganjar Mahfud dalam menyusun program. Siap? Dan terakhir sudah ada di sana. Kita nanti akan latihan nyoblos. Latihlah masyarakat nyoblos untuk memastikan mereka datang ke TPS. Amankan TPS itu.
dan salam untuk seluruh keluarga. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak Ibu luar biasa. Ganjar Mahfud! Ganjar Mahfud! Ganjar Mahfud! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga, tiga, tiga. Ganjar Mahfud, merdeka. Thank you.